dirinya gedung yang sementara ditempati oleh pos satgas organik yang ditugaskan di wilayah FEB. Yang kelima, kami menolak dengan tegas segala upaya yang melindungi dan mengkriminalkan kasus pemukulan terhadap posisi Yuen oleh oknum-oknum TNI siapapun dan institusi TNI. Kami meminta hukum dan keadilan ditegakkan atas kasus ini. Kita semua mempunyai hak dan kewajiban sama untuk menjaga, melindungi. Sekian pernyataan kami, masyarakat. Ada yang lanjut? Kami dari masyarakat adat, selaku masyarakat adat tanah marga Wen Kuku, kami sampaikan pada hari ini dengan tujuan masalah ini belum diselesaikan maupun sudah diselesaikan segera, tanah ini dikosongkan oleh petugas atau dari satgas yang ada di tempat ini, segera dikeluarkan hari ini juga. Dan sementara di mana tinggal duduk untuk penyelesaian. Begitu. Terima kasih. Tindakan adat marga Wen Kuku atas pemalangan gedung yang sementara kita saksikan ada bambu tetap ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini hukum adat. Siapapun yang melanggar hukum adat ini siap menerima sanksinya. Dan sanksi adat ini akan berlakukan sama dengan hukum positif. Mari kita semua menjunjung dan kami meminta semua pihak, LSM-LSM, aktivis-aktivis, pemerhati kemanusiaan, segera turun tangan melihat kasus ini. Sekian penyampaian kami dan permintaan kami. FEB tanggal 10 April 2021. Kami masyarakat FEB cinta kedamaian dan keamanan. Bagus itu. Simpan barang keluar, cari tempat lain sementara tinggal dulu.